hari ini aku mau cerita tentang diri aku yang dulu. Yang menurut aku, masa lalu aku ini patut banget buat diabadikan. Jadi, ini aku, Alin Danila Azahra. Dikenal sebagai anak orang kaya dan termalas di kelas. Kerjanya cuma tidur dan bolos les privat. Maunya serba instan, gak peduli sama pelajaran. Dan nganggep semua itu bisa didapetin pakai uang. Suatu hari, ini Adira Zakia, sahabat karib aku waktu SMA, anak MIPA 2. Dia dikenal sebagai anak yang sederhana, tapi rajin, pintar, dan gak gampang nyerah. Beda banget sama aku. Disinilah awal mula aku temenan sama dia. Singkat cerita, aku minta kerjain tugas sama Adira. Ra, kamu kan pinter tuh. Terus, kerjain tugas aku dong. Ntar aku naksir deh. Aduh Alin, itu kan tugas kamu. Ngapain aku yang ngerjain? Lagian ya, kamu gak bakal dapet apa-apa kalau cuma nyari tugas. Itu juga gak bertanggung jawab, Alin. Yah, itulah. Tugas aku selalu ditolak. Padahal aku udah nyogok dia pakai traktiran. Yang ada, aku disuruh berhadapan langsung sama yang namanya PR. Gini aja deh. Gimana kalau aku bantu kamu ngerjain tugas? Tapi diajarinnya pas di rumah aku. Gimana? Mau enggak? Gimana ya? Aduh deh, mau. Aku kalah. Akhirnya aku juga yang harus ngerjain PR sendiri. Diajarin Adira juga sih. Dan di waktu itu aku salut banget sama Adira. Bisa-bisanya dia ngerjain semua tugas rumah sampai jualan sendiri. Beda jauh banget sama aku yang apa-apa dilayanin. Gak tahu malu emang. Tapi di hari itu juga ada hal yang bikin aku kesel sekesel-keselnya. Kakak aku waktu itu marah. Waalaikumsalam. Abis dari mana? Ya, tugas. Alin, kakak itu kayak gini supaya kamu tuh jadi sukses. Sukses dalam usaha sendiri. Kakak tuh pengen kamu tuh jadi orang besar. Jangan cuma malas-malasan doang. Disuruh les, bolos. Di rumah kalinya main apa terus? Mau nyata sih, Lin? Kamu tuh udah gede, bukan anak kecil lagi yang harus diturutin. Kak, kakak tuh gak tahu gimana susahnya aku. Kakak kira gampang. Aku tuh susah kak buat belajar. Otak aku gak sepintar otak kakak. Kakak kira enak. Setelah berantem, aku kabur. Alin. Sebab peran itu aku dulu. Tapi di situ aku pengen buktiin kalau aku juga bisa sukses. Alin. Kali ini pertemuan aku sama Adira beda dari sebelumnya. Kamu kenapa? Jadi tadi tuh Yara, aku barusan aja nyampe rumah. Barusan aja pulang. Kakakku udah marah-marah gak jelas. Katanya dia pengen aku sukses pakai usaha sendiri. Ya jujur Yara, sebenarnya aku tuh yang pengen sukses. Siapa sih yang gak pengen sukses? Tapi tuh aku bingung mau harus mulai dari mana. Kamu tahu sendirilah aku gimana orangnya. Buat belajar aja males, apalagi buat jadi pemimpin yang sukses kayak gitu. Al, gak ada yang gak mungkin. Kamu punya keinginan dan kamu punya keinginan. Kemajuan itu terjadi di luar zona nyaman. Dan sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Dan kamu jangan mau ditaklukin sama masalah. Karena masalah yang buat hidup kita menjadi lebih manis dan pahit. Dan Allah tidak akan membebani seorang hamba melalui batas kemampuannya. Kamu pasti bisa. Waktu itu, kata-kata Adira memotivasi banget buat aku. Disitulah aku belajar jadi orang sukses. Ternyata, jadi orang sukses itu gak segampang yang aku kira. Sukses gak cuma ngandelin fasilitas dan uang doang. Tapi buat jadi sukses, butuh motivasi, kesadaran diri, dan tekad yang kuat.
Dan yang paling utama itu pendidikan. Adira, dia yang udah bikin aku sadar soal pendidikan. Dan dari dia, aku juga belajar banyak banget. Termasuk tentang aku yang dikasih kemudahan lebih buat belajar. Kalau aku gak ketemu teman sebaik Adira, aku gak akan sadar. Dan mungkin aku gak bisa jadi guru ternama kayak sekarang. Ketemu Adira itu takdir yang baik banget buat aku.